Coba. Udah. Apa? Hai guys. Kembali lagi bersama kami Lepers dengan Debra, dengan Adela, dengan Natasha. Okay. So, today kita habis trial menu nih. Nah, kita mau challenge anak-anak rumah, especially cowok-cowok, buat cobain masakan kita. Jadi di sini kita ada 3 menu. Menu A. Ada A. Terus menu B. Dan C. Nah, ini tuh tiap ini beda-beda isinya. Kita juga enggak tahu nih yang mana. Iya, yang mana, yang mana C. Ya, kita mau suruh anak-anak cobain tapi di blindfold. Oke. Udah ready? Langsung aja yuk. Langsung aja kita lihat anak-anak cobain. Ih, gila enak banget. Yuk. Ready? Yuk. Abangnya? Ini cabai mata gumba, amit, yang ini gua. Ayah. Udah pers basuh pak. Ya wah. Oh iya. Komennya nanti. Punya dulu sampai habis. Contohnya ini. Wow. Pedes. Nyalu mata. Apa? Yoga. Kamu mau ikutan? Waduh, offensive. Orang yang kedua ya. Ya, pertama. Enak. Jangan lupa ya, biasanya Tommy lupa. Isinya apa aja? Noki, tahu. Yang terakhir. Enggak, biar aja. Udah, ya. Ntar yang ngelambek dateng lagi. Mak. Enggak. Ya gue gak? Sebenernya jam. Dimakan juga. Jadi avatar lu. Apa? Feel. Kan masukin ke jam lagi. Mbak, gua apa kita begini lagi dong, Mbak? Jadi orang bakal selalu minta one is the last one. Ya gede. Mau lo irit banget dah. Dari antara 3 itu enakan mana? A, B, C. Yang A lupa rasanya. Gue sih semuanya enak basically. Semuanya enak. Ini pasti
main dish-nya itu made of chicken. Jadi ya paling enak sih semuanya enak sih. Tapi yang A gue suka. Yang menurut gue. Yang A. Nah, coba dari A itu ingredients-nya terdebak dari apa? Ayam. Ayam, ada kunyit juga. Bumbu kuning kayaknya ya. Mirip-mirip gitu. Terus? Pasti ya ada garam, ada lada. The next wheel goes. Jadi, kira-kira dagingnya apa? Dagingnya pasti ayam lah ya. Yang pertama kayaknya ayam kuning. Oke. Yang kedua tuh ada pedas-pedasnya gitu. Yang ketiga tahu apa? Aku yang kedua. Pertama. Gua sih sukanya yang C. Serius, kenapa alasannya? Yang C kenapa tuh? Lebih... Kalau yang B itu terlalu pedas buat gue. Yang A agak... Gak ada rasa. Bukan gak ada rasa, kayak plain. Yang C ya pas lah, pas. Jadi paling enak yang C? Iya. Oke, dari A, B, C, which one do you like? Yang kedua lah jelas. Yang kedua? Iya. Yang pertama ini sedikit bias ya, karena yang pertama tuh gue gak bener-bener ngerasain sih ada story jam gitu. Ayo, cobain lagi. Anak-anak cowok udah pada nyobain ya. Dan kita dapat yang pilih makanan yang A, 2 orang. Yang B, 2 orang. Yang C, 1 orang. Kita bakal nge-reveal ini makanan namanya apa aja. Yuk kita discuss dulu. One eternity later. Yo. Jadi kita bakal nge-reveal dari makanan yang pertama. Jeng. Namanya ayam bubuk. Jadi Natasha. Natasha. Easy girls. Okay. Yang kedua, yang B. Second one. Namanya. Dua, tiga. Ayam suwir kemangi. Nah yang ketiga tuh, yang kedua ini ayam suwir kemangi. Idenya itu dari Adela. Dan yang terakhir adalah ayam suwir. Terinspirasi, maksudnya idenya dari gua sendiri, ayam suwir serai. Kita gua paling suka yang C. Aku paling suka yang kedua. Aku paling suka yang A. Jadi itu aja untuk kita. Video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment to our YouTube channel. Jangan lupa follow juga Lay Apprents dan follow Instagram kita. Ya, di sini. Don't forget to turn follow, on notification. Follow karyawan. Thank you. My life, a little bit of reggae for my ride, a little bit of. Gua muridnya Will Boss, guys. Subscribe di bawah.